antrian semakin padat. Namun, peserta tetap semangat untuk ngantri. Mereka tetap latihan sambil menunggu antrian. Nama saya Erpina, umur 17 tahun, asal saya dari Lorong Megamo. Motivasi saya ikut KDI 2018 untuk menambah-nambah uang kuliah, membantu adik-adik, terus membantu teman-teman lingkungan Pak RT, Pak RW untuk membangun jembatan di Lorong. Tidak mudah untuk menjadi seorang bintang. Tentunya banyak hal yang Tengah harus dipersiapkan ya? Dulu, oleh para peserta. Oh, okay. Bagaimanakah Maya. Perjuangan dari peserta? Silakan. Namanya siapa? Perkenalkan dirinya. Nama saya Ertina, umur 17 tahun. Dari alamat dari Jalan Lorong Medako, asal dari Toli-Toli. Kamu tadi ketemu teman-teman kamu nggak di luar? Ya ketemu dengan teman-temanku bunda. Adalah Rahim, Putri, semua. Ya bunda. Mereka kayak apa mau audisi? Kayak bunda semua. Kenapa? Pakai bedak nggak? Pakai lip nggak? Pakai baju yang benar nggak? Yui, pakai. Kenapa lo nggak berusaha untuk seperti mereka? Bajunya ketinggalan di laundry. Serius mau ikut KDI? Oke, yuk. Kau cari baju lain mau deh. Nggak tahu bagaimana, mungkin ada temanmu bawa. Nanti aja audisinya. Kamu make up-an dulu. Kamu rapihin dulu. Coba kasih rapi dulu. Nanti bisa kesini lagi. Yo. Ini kenapa ribut-ribut tadi saya dengar dari luar ini? Ini anak sudah dari tadi baru tunggu ini. Kenapa jadi marah-marah ini? Oke, Will. Urusan ya, lu gak tahu urusan. Kita dari tadi. Bagus dia ini. Kenapa kamu bilang? Tidak bagus. Bagus sudah dia ini. Suara anak-anak, audisi suara anak-anak. Mereka udah prepare yang suaranya jelong aja. Manja dan dana. Jadi langsung. Putih audisi KDI 2018. Serius mau ikut KDI? Nanti aja audisinya. Kamu make up-an dulu, kamu rapi. Kamu tadi ketemu teman-teman kamu nggak di luar? Mereka kayak apa mau audisi? Kok cari baju lain? Oke, Yan, kena urus dulu ini. Bisa rubah ganti ya, bisa rubah bisa cantik-cantik ya. Oke, sip. Nah, ini kamu sudah cantik. Nih. Sekarang saya akan membawakan kalian seorang ratu dari Lorong Magam. Tadi sudah kalian hempaskan. Sekarang berdiri. Saya akan panggil ratunya. Oke, saya sekarang minta tepuk tangannya karena saya akan panggilkan ratu dari Lorong Magam. Oke, silakan ratu. Selamat datang cantik. Waduh, sudah cantik ya ini.
Ini so cantik. Oke, tepuk tangannya. Bagus. Tadi marah-marah kok, sekarang so cantik. Nah, rasa jauh ini. Udah cantik gitu. Tidak ada yang marah-marah kalau begitu. Ya, ayo Rian, sekarang kita pergi tugasnya ya. Mungkinan. Bye-bye. Oke, semoga berhasil. Kemudian Rian. Mau bawain lagu apa? Lagunya Siti Badriah. Lagi something. Hey sayangku, hari ini aku something. Something bagai bidadari, bidadari di magamu. Hey sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Aku ingin dimanjakanmu. Emang lagi manja, aku pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu sayang. Emang lagi santik, juga bukan so santik. Santik-santik gini hanya untuk dirimu. Masih di tenggorokan kamu nyanyi sayang. Terus kamu datang ke sini sama siapa? Datang dengan CB dengan kakak. Sekarang bapak mana? Ada di depan. Panggil bapak. Boleh panggil bapak nggak? Oh ya. Oke. Okay. Bapak. Sini, bapak situ pak, dapet anaknya. Bapak umurnya berapa pak? 80. Lahirnya? Emang Sofi umur berapa? Saya 17. Saya nggak tahu. Dibilang perfect banget kamu enggak. Tapi dia nyanyinya ada rasa. Penjiwaan rasanya saya suka gitu. Ngenakin lagunya udah enak, udah dengan, bisa. Dengan keluguan kamu, dengan pemalunya kamu, saya nggak tahu. Saya ada feeling ke kamu. Kamu bisa belajar dengan cepat. Saya mau ngasih kesempatan sih kalau saya. Gak tau. Lalu bu, saya mau kasih kesempatan kamu. Saya kasih kesempatan ini, tapi dengan syarat. Kamu belajar lagi, janji ya. Pak, bapak jadi saksi ya pak. Ya, bapak ngerti apa yang kita mau ya pak. Kita sayang sama anak bapak. Kita mau anak bapak berkembang karena kita tahu dia. Walaupun sempat sedih karena diusir dari ruang juri, akhirnya perjuangan berakhir.